Ini ya Bu, mie goreng sama tepungnya. Saya terima barangnya, saya serahkan uangnya. Saya terima uangnya Bu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ani, saya mau tanya sedikit. Mau nuduh apa mau nanya? Mau nuduh kalau saya nutup tokonya Pak Yusuf. Emangnya menurut Bapak bisa itu nutup toko sendirian seorang perempuan? Gak bisa kan? Saya bukan mau bilang begitu, Bu. Bapak pikir emangnya gak suka sama Bapak cuma saya aja di sini? Banyak, Pak. Asal Bapak tahu aja. Seluruh pedagang di pasar ini gak suka sama Bapak. Makanya kalau dagang pakai aturan kita dong. Ibu, saya tidak pernah mengajak pedagang sini untuk ikutin cara saya berdagang. Pak, Bapak kan orang baru. Harusnya Bapak ikutin aturan pasar di sini, bukannya kita ikutin Bapak. Gimana sih kok malah kebalik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ona. Im, lu gua tungguin gak sampai-sampai ke rumah gua. Maaf, tadi pagi agak repot. Ya. Iya, gua udah maafin. Tuh cuma 50 tuh. Iya. Gua numpang duduk ya sebentar ya. Boleh, silakan. Mau minum gak? Enggak, gua cuma numpang duduk doang sebentar. Soalnya di rumah kerjaan gue banyak banget, Im. Kan lu tahu deh, semuanya kerjaan gue sendiri. Laki cuma kerjanya mandiin burung doang. Sabar. Iya, Im. Lu emang bisa ngademin hati gue, lu sih. Beneran nih, gak jadi minum? Enggak, gue gak haus. Oh, udah. Baik banget, udah. Gue pamit ya. Warung gue ntar ditinggal sama laki gue. Oh iya. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Boim, liatnya jangan lama-lama. Astagfirullahaladzim. Makasih, Neng. Pak Haji Boim. Ya udah, Neneng mau mie rebus satu ya, Pak. Boleh, bentar ya. Zalika minazi yadu mulyati wala yahuttu ala ta'ani miskin. Pak Dur. Pak Dur. Elah-elah. Orang puas ayo. Pak Dur tuh gimana sih? Awong jaga warung kok tinggal tidur. Nah, nanti kalau dagangannya dicolong orang gimana? Kalau yang nyolong Dek Wiwi, jangankan kuenya. Artinya pun ya, kelas aku. Tangan lo ya. Oh, nanti kalau saya nyolong hati, saya akan dipenjara. Dipenjara sama perasaan cinta. Lagian saya juga gak mungkin mengambil sesuatu yang bukan hak saya, Pak Tur. Jule. Nanti aja yang jemurin. Gak usah, kamu mendingan lanjut tadarusan lagi. Biar boleh aja. Gak usah boleh. Mari Pak De. Iya ya, Dok. Kasih ya, Bang. Ya, sama-sama, Bang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Nyari apaan, Bang? Bang, nyari apaan? Ah, jadi begini, Bang. Beta boleh tanya-tanya sedikit? Boleh, Bang. Nanya apaan, Bang? Kemarin ada yang datang pinjam atau beli martil di sini, Seng? Wah, kalau yang pinjam mah nggak ada, Bang. Kalau yang beli mah banyak. Banyak? Banyak. Siapa? Orang proyek, Bang, yang kerja di sono, rusun sono, Bang. Oh, rusun sana? Iya. Kalau begitu, terima kasih banyak. Kita jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Yuk. Ukti, Ukti. Anda rasa di sini lebih aman. Nah, lo. Lo berdua ngapain di mari? Kan toko lo bukan di sini, di sono no. Ngapain? Antum dua ngapain di sini? Antum kan di blok sana. Yang lagi nanya kan gue. Kenapa lo yang jawab? Ayo. Kalau mau kepo, itu jangan sampai ketahuan. Bukan terang-terangan begini. Siapa yang mata-matain antum? GR banget. Anda punya urusan pribadi, bukan urusan antum. Nah, sudah yuk kita pergi. Ada penjahat di sini. Tahu aja urusan orang. Kayak nggak punya urusan sendiri. Hidupnya kurang kerjaan. Emang pantas dia jual minyak wangi. Congre pinter. Assalamualaikum, Bang Suja. Waalaikumsalam. Ya. Emang ada kayu yang hilang ya? Bang Pang bisa tahu. Beneran hilang? Bener, ada yang hilang, bener. Kayu kayak gimana, Mang? Nih, lembaran triplek kayak gini yang tebal nih. Hilang beberapa. Kapan hilangnya, Mang? Kalau hilangnya sih saya kurang tahu persis. Kayaknya semalam. Sore kemarin aja masih ada. Mang, coba cek deh di kiosnya Pak Yusuf, Mang. Kayaknya di sana ada deh kayunya, Mang. Ya udah kalau gitu, ntar saya kesana deh. Makasih ya. Iya, Mang. Saya cabut ya, Mang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Mang. Sini, Bang. Apaan? Lu tadi pagi datang jam berapa kesini? Biasa, subuh, Bang. Waktu lu tadi subuh datang kesini, lu lihat udah begitu bareng Pak Yusuf? Saya juga kaget, Bang. Saya kan tetangga deket, tahu-tahu udah dipalang warungnya. Tadi pas subuh, lu ada lihat orang yang mencurigakan ngeliat sini? Gak lihat sama sekali, Bang. Benar? Ya Allah, masa saya bohong sih? Kalau lu ada orang mencurigakan, lu kasih tahu gua, atau nanti gua kasih tahu Bang Apoy? Siap. Oke, kasih, Pak. Oke. Nah, aneh sih tuh bocah. Makasih ya. Ketangkap basah antum ya. Antum Farah ya. Lagi sibuk-sibuk jualan kaos, masih bisa melakukan hal-hal yang penuh dengan mudarat. Ini. Apa sacut-sacut? Udah ketangkap basah mata-matain, anak suruh diam lagi. Yuk, Pak Ji. Limbaba, moce mulu. Oh, udah ketahuan. Anda tahu tuh pasti panik tadi tuh. Ukti mau bicara apa? Waktu kita semakin sedikit. Itu, Wan. Saya mau tanya soal kiosnya Pak Yusuf. Iya. Yang nutup, kan baru bukan? Uci. Kenapa Uci sekarang jadi ikut-ikutan menuduh anak? Kok jadi suzon ke anak? Uci ingat, kita kan sudah sepakat bahwa ini adalah jawaban dari doa-doa Uci. Iya, Wan. Itu Bang Apa lagi nyari tuh pelakunya siapa.
semakin cepat pelakunya tertangkap, semakin baik. Tapi ntar jangan bawa-bawa saya ya. Hah? Maksud Uti? Ya jangan sebut-sebut nama saya, Wan. Hah? Jadi loh.